Salam sejahtera bersama saya Fabian William dalam Semasa 3. Yayasan Wakaf Malaysia menyumbang 30 peralatan hospital bernilai RM496,500 kepada Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan Pahang sebagai kegunaan orang ramai ketika pandemik COVID-19 ini. Ia merupakan sumbangan kali ketiga yayasan itu selepas Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dan Hospital Sungai Buloh yang merupakan menjadi rujukan kes COVID-19. Naib Pengerusi Yayasan Wakaf Malaysia Ruslan Said berkata, sumbangan tersebut adalah hasil dana wakaf orang ramai kepada yayasan berkenaan. Ia sekaligus membuktikan institusi wakaf memainkan peranan yang penting dalam membantu mana-mana pihak dalam menyelesaikan masalah ummah. Katanya, kesedaran masyarakat untuk berwakaf semakin tinggi dalam memastikan keperluan masyarakat dapat dinikmati bersama hasil daripada wakaf tersebut. Berbaki beberapa hari saja lagi, Ramadan bakal meninggalkan kita. Masih ada masa untuk umat Islam menunaikan zakat fitrah pada minggu akhir ini. Tinjauan ke kaunter pusat pungutan zakat Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya mendapati ramai beratur di kaunter pandu lalu sejak awal pagi bagi menunaikan rukun Islam keempat itu. Bagi ketua amilnya Muhammad Radi Abdul Ghani, terdapat pelbagai medium yang disediakan untuk orang ramai membayar zakat seperti secara dalam talian maupun bersemuka di masjid dan lokasi terpilih. Bagi yang kurang arif dengan pembayaran secara dalam talian, alternatif seperti kaunter pandu lalu disediakan. Tempoh perkhidmatan tersebut dipanjangkan dari 7 pagi hingga 7 malam setiap hari sepanjang minggu akhir ini. Namun pembayaran secara dalam talian digalakkan berdasarkan kepada keadaan semasa pandemik COVID-19. Di Georgetown, Pulau Pinang, sekumpulan lelaki bertindak terjun parit dan bersembunyi di sebalik semak selepas menyedari kehadiran anggota polis yang menyerbu sarang perjudian mereka. Serbuan dilakukan menerusi op dadu di belakang stor penyimpanan sayur di Jalan Munshi Abdullah awal pagi tadi. Dalam kejadian 1.45 pagi itu, 16 lelaki berusia 23 hingga 54 tahun ditahan, termasuk seorang penganjur berusia 50 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SAC Rahimi Rais berkata, pemeriksaan mendapati kesemua mereka terlibat dengan pertaruhan judi jenis daun pakau dan sudah bergiat aktif sejak seminggu lalu. Turut dirampas 52 keping daun pakau, jam digital, 4 meja bersama kaki besi serta wang tunai hampir RM10,000. Suasana malam di Kampung Budaya Terengganu diceriakan dengan hiasan pelita raya hingga Selasa ini. Pelbagai hiasan pelita unik dan kreatif seperti Jabatan Angkat Kuala Terengganu, sotong dan kapal terbang dipamerkan. Exco Terengganu Arifin Duraman berkata, program pelita raya dibuka secara percuma untuk orang ramai bertujuan menghidupkan kembali tradisi memasang pelita. Terletak di kawasan Muzium Negeri Losong, ia dapat mempromosikan lagi kampung budaya sebagai produk pelancongan negeri dalam meneruskan tradisi masyarakat memeriahkan malam tujuh likur. Hanya 300 pengunjung sahaja dibenarkan dalam satu-satu masa. Kunjungan bermula 9 malam hingga 12 tengah malam. Pelbagai hadiah menarik ditawarkan jika menyertai pertandingan memuat naik gambar kenangan di akaun laman sosial masing-masing. Dengan itu, sekian Semasa 3. Salam hormat dan jumpa lagi.